senior yang diberkati Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Senang dapat menjumpai Bapak, Ibu, Saudara-saudara dalam acara Jendela Hati. Saya Wibisono, GKI Terongan Semarang. Renungan kita kali ini adalah menang atas kesulitan, yang didasarkan dari 1 Samuel 1 ayat yang ke-7. Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ini adalah kisah nyata tentang seorang ibu yang resah dengan pola tingkah suaminya. Setelah pensiun, suaminya terus-menerus asyik main HP dan tidak bersedia melakukan pekerjaan yang selama ini ditekuni. Berulang kali, ibu itu menasihati suaminya, namun tak kunjung terjadi perubahan. Kondisi ekonomi rumah tangga pun memburuk. Akhirnya, sang ibu pun terpaksa turun tangan dengan berjualan aneka macam gorengan di depan rumahnya. Syukur pada Tuhan, jualannya laris manis. Kondisi ekonomi rumah tangga pun membaik. Perlahan, namun pasti, sang suami mulai mau turun tangan untuk membantu. Sobat senior yang dikasihi Tuhan, kesulitan hidup selalu tak terduga dan tidak terhindarkan. Sama seperti yang terjadi dengan Hana yang berulang kali mengalami sakit hati akibat perkataan Penina madunya Hana belum dikaruniai anak. Elkana sebagai suami memberi penghiburan, namun Penina terus melukainya. Hana pun mengambil langkah yang tepat dengan membawa segala permasalahan dan pergumulannya di dalam doa. Semakin Penina menganiayanya, semakin tekun Hana berdoa, hingga akhirnya Tuhan memberikan anak bagi Hana. Sahabat senior yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menyerah di dalam kesulitan. Doa membuka jalan untuk mengalami kuasa Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami membawa segala pergumulan kami kepada-Mu. Di tengah segala permasalahan yang kami hadapi, Tuhan kuatkan kami, ajar kami membawa setiap kesulitan yang kami hadapi, pergumulan kami di dalam doa-doa kami kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990
atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.